bisa langsung di rumah dan juga home bakers, buat kuih tanam, buat brownies dan buat kek sikit lah. Macam kek marble ke, kek pisang yang simple-simple lah. First, akak ni kan home bakers. So, akak punya barang-barang bakery ni banyak lah, macam tepung, lepas tu barang-barang packaging. Kalau kita tengok semua akak letak kat bawah kan. Sebenarnya kalau ikutkan kita orang punya ni kan, peraturan memang tak boleh letak barang kat bawah. Dia kena ada tempat yang sesuai lah untuk letak barang-barang masak ni lah kan, buat kuih ni, supaya kita nak jaga kebersihan kan. Jadi kalau at least kalau orang nak order makanan dengan kita, orang yakin kita punya tempat bekerja bersih, lepas tu cara kita bekerja tu sesuai lah kan. Jadi orang pun tak takut nak order makanan dengan kita kan. Jadi akak rasa memang patutlah buat ni untuk long term punya investment. Especially macam akak, suami kerja dekat luar, jadi memang akak kena sentiasa kat rumah. Ada apa-apa urusan akak yang uruskan. Jadi akak pun bekerja dari rumah je lah. Jadi itu yang apa relevannya kenapa akak nak buat dapur macam tu kan. First sebenarnya akak dah lama dah follow Zedia ni dekat FB dia. First masa akak pindah rumah ni, lepas tu akak nak reno rumah. Tapi sebabnya abang dah cari orang lain, so akak tak dapat lah ambil Zedia. Next akak cakap dengan abang akak nak buat dapur, akak nak try lah Zedia ni kan, kot lebih baik ke apa kan. Lagipun Zedia ni akak tengok dia bumi putera punya. So akak cakap dengan abang, why not kita bantu kita punya bumi putera punya bisnes sama-sama kan. Itu je sebab tu akak pilih Zedia. Sebenarnya ni akak dah lama dah tengok FB korang, sebab korang selalu update projek korang kan. So akak cakap mungkin kita boleh cuba untuk buat dapur pula kan, walaupun kecil je. Sebab korang punya, akak selalu tengok korang buat rumah besar-besar kan. Jadi tak apalah, cuba. Alhamdulillah, siap juga. Sebab akak suka tengok korang punya update tu kan, korang punya, korang buat interior tu semua cantik. Jadi akak rasa yakin lah nak ambil korang sebagai apa ID untuk dapur akak ni. Tu je sebab korang punya hasil kerja ni sebelum-sebelum ni akak tengok semua elok je kan, cantik. So akak rasa patutlah kita cuba kan. Ada masa kalut, ada masa okey. Tapi alhamdulillah apa pun masalah boleh diatasi dengan baik lah. Alhamdulillah, walaupun mula-mula tu memang ada masalah, tapi lepas tu akak tengok dia come out dengan solution yang lebih cepat efektif lah. Jadi akak tengok dia boleh siapkan dalam masa 10 hari tu, dia boleh siap. Walaupun sebenarnya tertangguh dah sebenarnya hari tu pasal masalah kan. Tapi lepas tu dia cari, dia come out dengan solution, akak tengok dia boleh on time lah. 9 hari bulan 4 hari tu dia dah siap. Cuma barang-barang nak masuk tu belum lagi, tapi tak apalah. Tak masuk. Kita faham lah nak order-order barang tu take time juga kan. Tapi overall akak tengok dia siapkan dapur tu on time lah. Okay, alhamdulillah cantik. Itulah kena tajak sikit lah mungkin. Akak letak sikit lukisan ke bunga-bunga sikit kan, bagi dia nampak lagi seri kan. Sekarang ni kosong lagi kan. Okay, cepat akak untuk bisnes Lydia ni makin berkembang, maju. Dan siapa yang kat luar nak dapatkan khidmat ID Lydia ni, jangan ragu-ragu, jangan was-was. Boleh pilih Lydia.